try. Hi guys. As you guys can see, aku belum pakai makeup sama sekali. But maybe you guys already guessed by the title. Jadi hari ini aku bakal bikin get ready with me for my anniversary vlog and also match and match for my outfit for today. So, yeah. Go! I'm so excited. Okay, biasanya aku kalau misalnya makeup, aku selalu kunci rambut aku dulu. Kuncir satu atau enggak di bun gitu. Biasa aku cuma kayak kuncir biasa terus aku gini. For today, I'm gonna use this sunscreen. Jadi ini tuh sebenarnya kayak sunscreen, tapi ini juga kayak jadi moisturizer juga gitu lah. Dari Fenty Skin. Kelihatan jelas kan? Ini. Jadi ini produknya lihat ya, lucu banget guys. Ini kayak dikit gitu. Lihat enggak? Set. Biasanya aku kayak pakai sini. Gini. Don't forget your SPF, guys. Di sini sama di jidat. Itu kayak gitu. Next, setelah aku udah pakai SPF, aku langsung lanjut. Just gonna go with my contour, maybe. My favorite contour. Ini dari Fenty Beauty. Yang shade-nya Amber. Aku pakai yang shade-nya Amber. Aku bakal pakai sedikit di... Bisa, aku gak pernah pakai sebenarnya di bagian-bagian situ, cuman kayak I'm just curious, so yeah. Bener gak sih? Iya, salah deh. Bener gak sih kayak gini? Kayak ketampol lah ya. Ini jarang banget pakai, okay. And also bakal pakai kayak di sini sedikit. I'm just gonna like tap here. Aduh, just gonna dab here. And also don't forget to contour your nose for the mancung di T. Sini. Gitu. Ini. Okay, setelah aku udah pakai contour stick, I'm gonna move on to my blush on. Today I'm gonna use from Raine. Ini punya Raisa. Aku penasaran. Ini yang sebenarnya aku udah incer dari lama, tapi kayak ini selalu sold out yang shade ini. Ini kalau nggak salah yang In The Mood. Iya, ini shade-nya yang In The Mood, yang kayak pinkish gimana gitu. Packaging lucu. Terus kayak dibuka gitu. Terus ini kayak pump. Katanya disuggest taruh dulu di tangan biar nggak terlalu gitu. Oh my god. Oke. Okay. Oh my god, kayak ditampol. Oh my. Oh my god, no. Ini pink banget loh. Oh wow, it's blendable sih ya. Tapi ini agak nampol gitu. Oh my god, kalau di swatch di tangan. Kayak habis di gitu. I think I'm gonna use some concealer. Today I'm gonna use the concealer from Hourglass. Aku bakal pakai yang dari Hourglass. Jujur, aku tuh karena udah pakai eyelash extension, jadi aku tuh nggak pernah pakai eye makeup atau eye product di mata gitu loh. Cuman karena hari ini ya special day, jadi aku bakal pakai concealer lagi, mascara. Aku bakal pakai mascara dari Rose All Day. Ini local product. Terus ini karena aku udah pakai eyelash extension, jadi aku cuman pakai buat di bawah mata aja, bulu mata bawah maksudnya. Jarang banget tapi kayak keren aja. Takut. Kayak aku tahu deh kenapa pada kayak gini. Karena kalau gini itu tuh kayak lebih narik ininya gitu. Iya gak sih? Oh enggak ya? Enggak deh. Terus
move on. Anastasia Beverly Hills yang semua orang pakai. Ini bagus banget. Aku pakai shade-nya yang Ebony. Oke. Jadi kalau buat pakai eyebrow, biasa aku agak sakral. Jadi aku bakal silence momen ya, guys. Oke. Aku belum ya namanya. Lihat, watch it until the end after this. Lihat sampai akhir perbedaannya, sabar ya. Ini biasa udah kan, aku udah gambar, tinggal ya udah, tinggal di fill aja. Terus biasanya aku tuh fillnya cuma yang di bagian belakangnya aja. Terus sekarang aku lanjut gambar yang kiri udah tinggal ikutin aja. Kelihatan gak sih? Aku berusaha tinggal diisi doang. Aku hari ini mau pakai loose powder. Aku ada dua yang selalu aku pakai. Yang satu dari yang ini, satu lagi dari Innisfree yang no sebum mineral powder yang ini. Sebenernya ini translucent sih, cuman kalau ini dia ada kayak warna pastel-pastelnya gitu. Aku ngerasa kayak dia lebih menetralkan makeupku gitu. Bener gak sih bahasa gitu? Kayak, tup. Take your brush and then just like tap it and then dan aku pakai cuman kayak di sini, di bagian sini, hidung juga, sama di sini sedikit. Sudah. That's it for my makeup. You like it? Okay guys, so that's it for my makeup. How do you guys think? Bisa aku cuma pakai cushion, lipstick, and contour for my nose and eyebrows. Hampir semua ya. Aku kayaknya rambutnya bakal di curly di bawahnya doang. Itu sih palingnya. Kalian nanti temenin aku buat mix and match my outfit karena sebentar lagi udah malam, udah mau berangkat. Jadi oke, okay, let's go. Don't mind ya perbedaan kulit, perbedaan warna muka aku sama layar aku karena nanti bakal oxidize, percayalah. Jadi the last step, aku pakai Inglasting Lip Gloss dari Peripera. Okay guys, sekarang aku mau cobain. Aku ada 4 pilihan. Aku ada 4 pilihan. Jadi sekarang aku mau cobain. Aku bakal try on. Kalian boleh bantu aku pilih mana yang lebih bagus. Tapi kayaknya ada satu yang menarik perhatian aku. Tapi aku nggak tahu. Aku mau cobain sekarang. Let's go. This is the first outfit. You guys think? This is the second outfit. Aku nggak tahu ya ini konsepnya gimana. Tapi kayak, I don't know. Ini simple, nyaman sih. Okay, let's try the outfit number 4. Let's go. This is my last outfit. Tapi aku suka di bagian sininya gitu. Aku pakai legging yang sama juga. Kayak gini. You know, what do you guys think? Maybe I'm gonna use this one. My outfit number 2. What do you guys think? I'm gonna use these heels. Okay.
Okay guys, that's it. Aku jadinya pakai yang ini, yang outfit kedua yang tadi aku cobain. Dan aku bakal pakai heels yang tadi aku udah kasih liatin juga ke kalian. Dan sekarang aku tinggal nunggu dijemput. And yeah, this is our fourth anniversary. Jadi buat tempat anniversary kita, ini tempat emang udah mau aku datengin dari lama karena sesuatu hal yang membuat aku pengen banget kesana. Jadi buat kalian yang penasaran, nah ditunggu next vlog karena aku juga penasaran banget. Jadi aku udah gak sabar banget, sekarang aku udah mau berangkat. Jadi kalian tungguin aja for my next video. So thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka kayak video kayak gini, please comment below. And also I'll see you guys on my next video. Bye.